Innalhamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, patuh dan tunduklah kepada Allah, sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum rahima. Hai sekalian manusia, sekali lagi hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah. Niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, yang dikenal dengan As-Sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua ibadah yang tidak menyerujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, perbuatan baru itu pasti akan membawa pelakunya pada kekeliruan. Madarun finnar, kekeliruan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku si iman, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam tidak pernah melewatkan momen-momen penting kecuali menyampaikan tiga ayat tentang takwa tadi dan mengajak agar umatnya selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kesempatan ini kita akan bahas tentang masalah akibat makanan haram. Saudaraku seiman, Islam tidak pernah membatasi prestasi dunia. Bahkan agama kita yang mulia ini memerintahkan setiap Muslim tidak terkecuali. Mau dari suku Arab, mau dari orang Melayu, mau dari orang Afrika, mau orang bule di Amerika dan Eropa sana, selama dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia Muslim, maka dia dianjurkan untuk mengejar prestasi terbaiknya di dunia. Apakah kalau zaman kita titel akademik, apakah itu pendapatan yang akhirnya membuat kehidupan dia jadi baik dengan keluarganya, apakah itu jabatan, apa saja. Selama dia menempuh bukan dengan cara yang haram, maka Islam menganjurkannya. Bahkan sebuah hadis yang sahih di mana Nabi SAW bersabda, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit pohon dan dia tahu besok terjadi kiamat, tetap dia tancapkan. Sebuah hadis yang berisi sebuah atau motivasi yang sangat besar agar setiap muslim mengejar prestasinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'u, selalu kamu jaga
apapun yang bisa bermanfaat bagimu. Hanya saja Islam membatasi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang dihalalkan diperintahkan untuk menikmatinya, bahkan bagian daripada ibadah dalam agama kita. Allah berfirman tentang masalah menikmati yang halal, dan halal ini jauh lebih banyak daripada yang haram. Pada saat Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, bahkan semua hewan air. Pada saat Allah haramkan khamr, minuman keras, Allah ganti dengan banyak sekali, yaitu susu, madu, sirup, air putih, dan seterusnya. Pada saat Allah berikan kita potensi syahwat untuk melampiaskan dengan lawan jenis kita, dan kalau tidak ada syahwat ini, tidak akan ada populasi manusia, tidak ada interaksi biologis. Allah melarang kita berzina dan Allah buka pintu pernikahan. Semua ada solusinya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Hai para rasul, Allah memerintahkan utusan-utusannya dan akhirnya menjadi contoh kepada para pengikut rasul-rasul tersebut. Makanlah dari yang baik-baik yang sudah kami siapkan dan ikuti itu dengan melakukan amal-amal saleh. Juga dalam Al-Baqarah 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami siapkan untukmu. Imam Ahmad rahimahullah, salah satu dari empat imam madhab, beristidlal, berhujjah atau berargumentasi dari dua ayat ini mengatakan, makan itu termasuk bagian daripada agama bila diikuti dengan yang halal. Begitu juga teman-teman sekalian, seorang muslim dari sisi yang lain, dia harus tahu, walaupun Allah menyuruh dia menikmati apapun yang Allah siapkan di muka bumi ini, tapi dia harus meninggalkan apa yang Allah haramkan. Seperti misalnya Allah mengingatkan dalam Al-Quran di ayat yang lain, dari satu sisi Allah menyuruh kita menikmati yang halal, sisi yang lain Allah menyuruh kita menjauhi yang haram. Dalam surah Al-Baqarah 188, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara batil, menipu, manipulasi data, mencuri, merampok, dan seterusnya. Dan jangan kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang atau orang lain dengan jalan dosa, padahal kau mengetahuinya. Juga seorang muslim harus hati-hati dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini harusnya bisa menggetarkan hati orang-orang beriman, karena akan ada tuntutan dari semua pendapatan kita di muka bumi di akhirat nanti. Kata Nabi SAW, lan tazula kadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'ah. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat ke surga atau ke neraka sampai ditanya empat perkara yang harus dia pertanggungjawabkan. An umurihi fi ma'afnah, umurnya di mana dia habiskan. Wa an syababihi fi ma'ablah, masa mudanya dia pakai untuk apa. Wa an malihi min aynak tasabahu wa fi ma'anfaqah, dan hartanya dari mana sumbernya, kemana dia keluarkan. Wa an ilmihi mada amila fi, dan tentang ilmunya, di mana dia atau apa yang dia kerjakan dengan ilmu itu. Kata para ulama, khusus masalah pendapatan itu di hari kiamat ditanya dari mana sumbernya, kemana keluarnya. Maka ulama mengatakan ada empat sumber pendapatan. Yang paling pertama, yang paling mulia, sumbernya halal, pekerjaannya benar, kemudian dikeluarkan ke tempat yang halal, menafkahi keluarga, bangun masjid, perbuatan dermawan, sedekah, dan seterusnya. Ini yang paling mulia, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang ini. Yang kedua adalah orang yang buruk, sumbernya halal, sudah benar pekerjaannya, tapi larinya kepada yang haram, berzina, berjudi, mabuk, akhirnya pendapatan halalnya menjadi haram. Ini buruk. Ada orang yang lebih buruk daripada itu, yaitu sumbernya haram dari hasil curian, korupsi, dan seterusnya, dikeluarkan pada yang halal. Dia umroh, dia haji, bangun masjid, sedekah, tapi dari uang haram. Ini lebih buruk daripada yang kedua tadi, karena hanya akan menambah dosanya.
Begitu juga yang terakhir, yang paling buruk lagi adalah sumbernya haram, dikeluarkan pada yang haram. Dia mencari sumber haram, hasil curian, korupsi, merampok dan seterusnya, dipakai untuk mabuk-mabukan, judi dan seterusnya. Ini orang yang paling buruk, teman-teman sekalian. Lebih jauh kita bahas masalah ini. Kalau seandainya ada yang bertanya, kalau saya mengakan makanan haram, sumber saya haram, memang apa dampaknya? Paling tidak ada 6 dampak, teman-teman sekalian, dan itu bisa dirasakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah angkat keberkahan harta atau pendapatan kita. Makna berkah tidak cukup-cukup. Jadi walaupun banyak pendapatannya, tidak bisa sama sekali dia nikmati. Sekian puluh juta, ratusan juta, miliaran pendapatan, tapi selalu habis, nggak jelas kemana. Kalau berkah, ada orang mungkin gajinya cuma 1 juta, 2 juta, tapi dia tinggal bersama istrinya, 3 anaknya, mertuanya numpang sama dia, cukup. Itu namanya keberkahan. Kalau sumber haram, diangkat keberkahannya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga An-Nasa'i, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayihima wa in katama wa kadzaba muhikat barakatu bayihima. Bila seorang penjual dan pembeli itu berada dalam khiyar. Khiyar maksudnya dalam agama kita, teman-teman, belum berpisah, mereka mau lanjutkan transaksi atau mau membatalkannya. Selama keduanya belum berpisah, masih boleh khiyar, hukum khiyar namanya. Boleh lanjutin transaksi, boleh batalkan, selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan. Anda mau jual mobil, ditanya oleh pembelinya, mobil ini pernah tabrakan gak? Iya, pernah. Di bagian depan sebelah kanan, tapi saya sudah masukkan di bengkel. Silakan Anda cek. Dengan jujur begitu, insya Allah laku mobilnya. Oh, enggak pernah tabrakan. Padahal sudah 7 kali tabrakan mobil itu. Kebohongan yang dia sebarkan. Maka paling jauh orang itu ambil nomor telepon dan pergi, tidak akan beli mobil Anda. Kata Nabi SAW, jika keduanya jujur dan transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Sebaliknya, jika menyembunyikan dan hapus keberkahan jual belinya. Makna keberkahan, biar kita jual barang bekas sebagai penjual, uang yang kita terima walaupun sedikit, motor bekas, mobil bekas, apalah, maka tetap itu uangnya akan berkah, akan bisa berkembang lebih banyak. Dan juga pembelinya, walaupun beli barang bekas, akan berkah. Mobil bekas, motor bekas, tetap bisa dipakai lama. Seperti itu keberkahan. Yang kedua, teman-teman sekalian, doa tidak dikabulkan. Tahu doa ini apa? Curhat kita kepada Allah, sang pencipta langit dan bumi. Kita kalau sehat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan kesehatan itu Allah, yang bisa mempertahankannya hanya Allah. Kalau kita sedang sakit dan menghadapi masalah, yang menciptakan kita Allah, yang ciptakan cobaan itu Allah, yang bisa mengangkatnya hanya Allah. Maka kita tinggal berdoa kepadanya. Dan doa ini dihajib atau ditahan oleh Allah SWT kalau orang punya pendapatan haram. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat At-Tabarani, Nabi SAW mewasiatkan kepada seorang sahabat yang mulia, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perhatikan baik-baik sumber makananmu. Pastikan dia halal, doamu akan diijabah. Di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang sahih, riwayat Muslim, pada saat Nabi SAW jelaskan, ada orang rambutnya berantakan, bajunya kotor, tidak punya alas kaki, miskinnya luar biasa. Lalu kemudian dia angkat tangan ke langit mengatakan, Ya Allah berikan, Ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan? Sementara makanan, minuman, pakaiannya haram. Jadi seperti tidak diijabah doanya. Yang ketiga, penghalang dari diterimanya sedekah, haji, umroh, bahkan semua amal soleh yang dia kerjakan, dia lakukan dari sumber yang haram, ditolak sama Allah. Disebutkan di dalam sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan Tabarani, kata Nabi SAW, "Idza kharaja ar-rajulu hajjan binafaqatin, idza kharaja ar-rajulu bihajjan binafaqatin thayyibah." Kalau seorang laki-laki keluar mengerjakan ibadah haji dari uang yang baik, uang yang halal, wa wada'a rijlahu fil gharzi, kemudian mulailah dia injakkan kakinya di depan rumahnya, mulai menuju ke bandara, mulai naik pesawat sampai ke haji misalnya. Fanada, kemudian mulailah dia ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun sebagaimana orang umroh dan haji mengerjakan itu.
Nadahu munadin minas sama, maka dia langsung dijawab oleh seorang pemanggil atau malaikat dari langit sambil berkata, labbaika wa sa'daik. Jawaban panggilanmu dijawab dan semoga kebahagiaan bersamamu. Zaduka halal, bekalmu halal, warahilatuka halal, juga tungganganmu halal, wahajjuka mabrurun ghairu ma'zur, dan hajimu diterima tanpa tersisa dosa sedikit pun. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabitha, kalau dia keluar mau mengerjakan haji atau umrah, sama bangun masjid, sedekah, bantu orang tuanya, tapi dari sumber haram. Maka fawadha rijlahu fil garz, dan mulailah dia injakkan kakinya di kendaraannya untuk pergi haji ataupun umrah. Fanada baik, lalu kemudian dia bilang labbaik Allahumma labbaik, seperti orang biasa haji umrah. Aku jawab panggilan dengan santun, ya Allah. Nadahu munadi minas sama, maka akan ada malaikat yang jawab dari langit mengatakan la labbaika wala sa'daik, enggak ada jawaban panggilan seruanmu itu dan tidak ada kebahagiaan untukmu. Kenapa? Zaduka haram, karena bekalmu haram. Wa nafaqatuka haram, juga pendapatan atau biayamu ini uang haram. Wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak diterima. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini juga riwayat harusnya menggetarkan hati kita sebagai orang muslim, riwayat Ahmad, dan ini hadis ya disahihkan oleh beliau walaupun Syekh Albani sempat mendhaifkannya. Dalam Musnad dikatakan, kata Nabi SAW, la yaktasibu abdun malan min haram, tidak ada seseorang yang sengaja mencari pendapatan haram. Fayunfiku minhu fayubarakallahu fi, kemudian dia menginfakkannya, masukkan di kotak amal, sedekah buat biaya orang tuanya, istri sama anaknya, apalah yang dilakukan, maka tidak akan diberkahi oleh Allah, maksudnya tidak diterima. Wala yatasaddaku bihi fayukbalu min, kalaupun dia sedekahkan tidak akan diterima darinya. Wala yatruku khalfa dhahrihi illa kana zadahu ilan nar, dan kalau dia tinggalkan harta haram itu sebagai warisan kepada ahli warisnya, hanya akan menambah jalannya menuju ke neraka. Inna Allah azza wa jalla la yamhu sayyi' bis sayyi, Allah tidak pernah menghapus dosa dengan dosa juga. Tapi walakin yamhu sayyi' bil hasan, tapi Allah hapus kesalahan justru dengan perbuatan baik. Innal khabitha la yamhul khabith, sesungguhnya perbuatan haram tidak akan menghapus yang haram. Maksudnya sedekah ya dari sumber haram tidak akan menghapus dosa-dosa. Abdullah bin Umar berkata, dan ini penting teman-teman sekalian, dalam penglihatan ini, kalau kita fahamnya selama ini, mencari rezeki halal itu adalah ibadah, sudah sangat baik. Tapi ada hal yang lebih penting, meninggalkan pendapatan haram lebih besar pahalanya daripada mencari yang halal. Meninggalkan yang haram lebih besar pahalanya daripada mencari yang halal. Jadi kalau misalnya kita ditawarkan sebuah proyek, ternyata itu haram, kita tinggalkan walaupun proyeknya kecil saja, misalnya cuma 100.000 rupiah, 200.000 rupiah, suruh buat apa gitu, kita tinggalkan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan kita bersedekah mungkin ratusan juta. Itu perkataan sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sungguh menolak 1/6 dirham dari keharaman adalah lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Juga seorang tabi'in yang mulia bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, syubhat tidak jelas, halal enggak sih? Bukan haram ini, masih syubhat saja. Sungguh aku menolak 1 dirham yang syubhat, lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan 600.000 dirham. Yang keempat, kerusakan hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dan hati kita tahu mahkota tubuh kita. Dia baik, baik semua yang lain. Rusak, rusak semua yang lain. Dalam sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudgha, idha salahat salahal jasadu kullu, wa idha fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, seluruh tubuh akan baik, sehat, aman. Dan kalau dia buruk atau rusak, semua tubuh akan rusak. Ketahuilah itu adalah hati. Ibnu Hajar rahimahullah menanggapi hadis ini sambil mengatakan, di dalam hadis ini terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik itu memiliki dampak. Dan Imam Ahmad berkata rahimahullah, dengan apa hati bisa menjadi lunak supaya bagus, bersih? Maka kata beliau, dengan makanan yang halal. Yang kelima, hidup kalau punya pendapatan haram itu gelisah. Kalau orang sengaja buat manipulasi data, pendapatan haram, misal dia nyuri di kantornya 100.000 rupiah, 1 juta rupiah misalnya, setiap kali dia dengarkan angka 1 juta atau 100.000, dia kira dirinya yang sedang ditegur. Kegelisahan,
ketakutan yang ada. Kalau dia punya pendapatan halal, tidak akan terjadi seperti itu. Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 4, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, padahal sebenarnya bukan itu. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, yang keenam, ancaman dengan azab yang berat pada hari kiamat. Di dunia diangkat keberkahan hidup, gak diterima amal-amalnya, di akhirat lagi masuk ke dalam neraka. Sebagai contoh misal, orang yang memakan harta anak yatim. Dalam surah An-Nisa ayat 10, ini sebagai contoh. Tentu semua pendapatan haram kalau kita jadikan sebagai sumber, maka akan jadi penyebab siksa neraka. Tapi ini salah satu contohnya. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, innal ladina yakuna amwala al-yatama zulman, innama yakuna fi butunihim nara, wa sayaslauna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka telah menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Juga sabda Nabi SAW yang menegaskan masalah itu, hadis sahih riwayat At-Tabarani, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Suatu daging yang tumbuh, darah dan daging yang tumbuh dari keharaman, maka neraka lebih pantas baginya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus berhati-hati sekali agar jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang haram ini. Izinkan saya menutup teman-teman sekalian dengan bagaimana sikap para salafus saleh, ya, dari Nabi SAW dan para sahabat, para tabi'in dalam meninggalkan yang haram. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi SAW pernah gelisah di rumah Ummu Salamah, salah satu dari istri beliau. Tidak biasanya begitu. Biasanya Nabi kalau datang istirahat tidur langsung. Ini enggak gelisah. Lalu Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya. Kenapa Anda begitu gelisah? Kata Nabi SAW, tadi waktu masuk ke rumah ini, saya temukan ada sebutir kurma dekat ranjang. Maka saya langsung memakannya. Tapi setelah saya menelannya, saya tiba-tiba berpikir, jangan sampai itu adalah kurma sedekah. Dan Nabi SAW tidak boleh terima sedekah. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi SAW, beliau tidak boleh terima sedekah. Boleh terima hadiah ya, tapi sedekah enggak boleh. Maka beliau ketakutan jangan sampai dengan satu butir kurma itu Allah menghisapnya. Begitu sifat Nabi SAW, sangat hati-hati. Begitu juga dengan Abu Bakar anhu, punya seorang hamba sahaya yang selalu bekerja setiap hari sebagai bentuk penghormatan, hasil pendapatannya dibeli makanan. Abu Bakar makan berdua dengan dia. Sering kali Abu Bakar tanya, dari mana tadi? Kamu kerja apa? Oh tadi saya kerja di kebun kurma ini. Oh tadi saya angkat batu di sana. Lalu Abu Bakar makan, karena dianggap dari halal. Satu waktu Abu Bakar lupa nanya. Lalu Abu Bakar makan. Setelah makan, kata Abu Bakar, dari mana sumbermu ini? Setelah makan, maka orang itu mengatakan, dulu di masa jahiliyah, sebelum Islam, saya pernah pura-pura jadi dukun. Dari dukun pun sudah haram, ini pura-pura dari dukun. Lalu kemudian apa yang saya jelaskan kepada seseorang itu terjadi benar. Orang itu merasa punya utang dengan saya. Maka sekarang setelah masuk Islam, dia lihat saya, dia bayar. Maka saya beli makanan dari sumber itu. Abu Bakar langsung tahu, ini sumber haram. Dari hasil penipuan, boleh korek tenggorokannya, memuntahkan semua itu. Kena khawatir, kena dampak dari semua makanan haram tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang mulia juga berkata, tidaklah aku mengangkat satu suap ke mulutku, melainkan aku dalam keadaan mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana keluarnya. Juga Wahab bin Munabbi, ini terakhir, mengatakan, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah, maka hendaklah ia memperbaiki makanannya. Aku lukau lihada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan ajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, beristighfar dan bertobatlah karena dia maha pengampun dan juga maha penyayang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, segala puji dan puja kehadiran Allah, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia, saudaraku seiman. Dan hari Jumat ini termasuk ada waktu mustajab. Dua buah hadis disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama riwayat Imam Muslim berbunyi, waktu mustajab itu adalah pada saat khatib duduk di khutbah kedua, kurang lebih seperti yang kami lakukan, sampai diikomahkan sholat Jumat. Makanya semua khatib di khutbah kedua pasti berdoa, karena ini tempat mustajab. Yang kedua riwayat An-Nasai, kata Nabi SAW, Jumat itu ada 12 waktu, dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim di muka bumi berdoa kecuali Allah ijabah. Dan perbanyak doamu agar bisa dapat waktu mustajab habis asar sampai terbenam matahari. Maka mari kita hadirkan hati dan fikiran kita. Semoga saja kita diberikan waktu mustajab ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mengijabahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin engkau sedang melihat kami kerana engkau maha melihat. Engkau mendengar kami kerana engkau maha mendengar. Dan engkau mengetahui niat-niat dan seluruh kegiatan kami kerana engkau maha mengetahui segala sesuatunya. Kami memuji sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta sampai kau ridho dengan puji-pujian kami. Dan juga kami ucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Sebagaimana engkau telah perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami telah hadir di masjid ini. Tidak ada niat lain kecuali untuk menghadiri perintahmu dan menjalankan, melaksanakan apa yang kau titahkan, yaitu mengerjakan solat Jumat. Terimalah amal soleh ini dengan pahala yang sempurna. Terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami lakukan dalam hidup kami, yang sedang kami lakukan dan akan kami lakukan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, kami mohon kepadamu semua kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga sudah meninggal. Maafkanlah ya Allah. Sesungguhnya kau zat maha pengampun dan kau maha mendengar. Dan kau suka dengan tobat-tobat hambamu. Kalau perlu ya Allah, gantilah semuanya menjadi pahala. Sebagaimana kau firmankan dalam firmanmu, ulaika alladhina yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Ya Allah, sebagaimana engkau telah amanahkan kepada kami Pak Jokowi dan juga Ma'ruf Amin untuk menjadi pemimpin kami, seluruh jajaran menterinya, seluruh jajaran aparat-aparat yang ada di negara ini, maka berilah petunjuk kepada mereka agar bisa berada di atas jalanmu dan juga berlaku adil kepada masyarakat. Berikanlah mereka petunjuk, mudahkanlah keberkahanmu untuk mereka. Dan kami berharap ya Allah, kami pun bisa merespon dengan hal-hal yang baik sebagai masyarakat. Ya Allah, bukalah seluruh rezeki negara ini, lunaskanlah utang-utangnya. Dan siapapun menginginkan keburukan bagi kami, bagi Islam, bagi negara kami, kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, kami tidak berkumpul di sini kecuali mengharapkan ridhamu, maka masukkanlah kami ke dalam ridhamu. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adzaban nar, wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbul Alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kita berbuat keadilan dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan melarang perbuatan mungkar, perbuatan dosa dan maksiat. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan dari Allah, maka jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum. Ingatlah dan tunduklah kepada Allah selalu, Allah akan ingat kalian. Washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wa ladzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimish shalah, dan dirikanlah salat.